Wakil Ketua Komisi Tilu DPR RI menghajakalkeun sawangan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil anu nyalahkeun Menko Polhukam Mahfud MD patalijing insiden di Megamendung Kabupaten Bogor. Disagedengan eta Komisi Tilu DPR RI oge ngadongsok Kapolri keur mariksa Gubernur Banten patalijing Ting Tariungna masasa di Bandara Soekarno-Hatta. Eta hal teh diebrehkeun ku Wakil Ketua Komisi Tilu Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau DPR RI ti Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Cucun Ahmad Syamsurizal, nalika ngalakonan reses di Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Cucun Ahmad Syamsurizal menghanjakalkeun sawangan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil anu nyalahkeun Menko Polhukam Mahfud MD anu ngijinan warga keur ngajemput MRS di Bandara Soekarno-Hatta. Pangna kitu eta hal teh ngunianngkeun riricuan tepi ka kiwari. Wakil Komisi Tilu DPR RI miharep sinergitas kepala daerah jeung pejabat nagara sangkan leuwih museurkeun panitenan kana prak-prakan ngungkulan COVID-19. Kalau pandangan saya, pasti kan berbeda ya teman-teman yang lain. Saya melihat kenapa Pak RK harus beropini dalam kondisi sekarang kita ini harus betul-betul solid setiap stakeholder. Kita tangani bagaimana peningkatan penyebaran COVID ini bukan hanya DKI. Pasti kalau DKI meningkat efeknya ke Jawa Barat. Jadi bukan membuat opini baru yang malah membuat kegaduhan baru menurut saya ya. Saya mengingatkan kepada semua pejabat negara, pemegang amanat rakyat ini. Sama saya juga mengingatkan ke teman-teman juga di praksi saya. Atau saya sering ngobrol dengan teman-teman di DPR. Ayo kita bersama-sama menjaga stabilitas, keamanan, ketertiban, dan soliditas dalam penanganan COVID ini. Apapun yang dilakukan pemerintah, saya punya prinsip begini, bahwa tidak ada salah satu pemerintah yang berpikir untuk membuat kemadaratan. Tasarruful imam al-ra'iyah manutun bil maslah, itu pasti. Seorang pemimpin akan selalu berimplikasi dalam polisinya kebijakannya itu kepada kemaslahatan umat. Sejurung itu, patalijeng kasus Ting Tariungna masa di Bandara Soekarno-Hatta, dirina bakal ngadongsok Kapolri sangkan sagancang nanyorang panalungtikan, sarta mariksa Gubernur Banten kawas anu dilakonan ka Gubernur Jawa Barat jeng DKI Jakarta. Rezitia Prasaja, Bandung TV.